Lama sampai 3 bulan nggak bisa diangkat, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan? Parah nih. Tangga aja nangis, Pak. Nangis? Karena naik tangga itu? Nangis nggak? Eh? Kok gitu? Nggak. Halo? Lu? Tadi sakitnya. Ini? Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Palembang ya. Palembangnya mana? Oku Timur. Oku Timur ya. Oku Timur, Oku Barat ada? Enggak ada, Oku Hindu ada. Oku Selatan. Ada. Jadi Oku Timur ya. Jadi setelah Lampung sana lagi. Iya. Oke, ini dengan Mas siapa? Kade. 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 Kade atau Kade? Kade. Kade. KADE ya. KADEK. Oke ya, KADE ya. Ini Mas KADE ini adalah atlet Tarkam ya. Tarkam voli ini. Dari celananya kelihatan Tarkam voli ini. Ini Mas KADE ini mengalami, coba ceritakan atau sakitnya ini. Awalnya itu cuman kayak jarum terasa di sini. Cuma kecil, lama-kelamaan di bawah tarkam terus nambah ke otot yang besar. Itu sampai enggak bisa main. Nunggu keringat dulu keluar baru rasa hilangnya, rasa sakitnya itu hilang. Lama-kelama sampai 3 bulan enggak bisa diangkat, enggak bisa jalan. Enggak bisa jalan? Parah nih. Sakitnya di sini aja. Sakitnya di area ini. Cuma ini aja. Iya. Oh, ACL. ACL-nya kena nih, lihat ini. Ini ACL-nya kena nih. Ini ACL-nya kena nih. Nih. Ini kamu hasilnya kena, jadi pernah cedera lutut ya, matar gitu, langsung nggak bisa apa-apa. Enggak pernah, nggak pernah. Mungkin ini kok goyang. Tapi ya mungkin ini bisa ACL tapi nggak sampai putus. Ini. Tapi belum pernah cedera lutut terus nggak bisa jalan. Belum pernah. Pernah. Jadi ini sakitnya ya. Ini? Gak begitu ya. Tapi yang ini? Ini asik ini. Ini loh. Coba tapi ada. Ini tidak ada nih. Warnanya pink. Jadi sangar tapi hatinya lembut. Ini Mas Adik ini. Jadi ceritanya ini mengalami cedera ini. Awalnya jarum, sekarang bukan jarum. Paku ya. Sampai ke sini, Bang. Sampai ke sini. Wah, ini sakit enggak? Belum. Oh. Halo? Sakit ya? Sakit sekali. Sakit. Sakit. Di sana nama saya dikenal ya. Di teman-temannya. Ah, hampir ngajak, aduh, Tarkam dari Blitang, cuma dia masih banyak Tarkaman. Orang gede, cuma dengan ini loh, jangan ini, bener sakit ya? Sakit. Tapi orang-orang itu kalau bilang itu geli itu bener gak ini? Enggak. Enggak, sakit. Sakit ya, memang sakit teman-teman semua, ini bukan geli. Aduh. Udah keringatan nih. Oke, diingat-ingat ya, sakitnya diingat-ingat. Sakitnya ini ya, diingat ya. Lihat. Lihat tangan saya. Kok lihat tangan saya gini loh. Ya. Wah, ini baksonya nih. Ini loh baksonya nih, Bang. Loh, ini loh baksonya. Nanti teman-teman kamu ceritakan sakitnya kayak apa? Nanti tak suruh nonton ya. Enggak usah, nanti nonton aja gitu ya. Iya. Loh, katanya kamu sakitnya sini, saya pegang ini kok sakit. Sakit juga.
Sakit. Sakit. Halo. Lu. Tadi sakitnya. Ini. Enggak. Lu. Wah, itu kok sakit. Kalau ini sebenarnya enggak sakit ini. Eh? Kalau ini sudah enggak sakit lagi ya. Jadi takut dengan merah ini. Jadi jinnya takut. Enggak ya. Ini bercanda aja. Keringetan. Aduh. Halo. Halo. Banyak perubahan. Katanya sakit mah. Nih, saya balik tadi. Ini yang pabrik nih. Wah, senyum nih, jauh-jauh dari Oku Timur ini. Halo. Halo. Enak ya? Enak. Hah? Bulu kotanya sakit nih. Ini masih sakit gak? Nih. Halo. Sama tau? Jadi bukan saya aja. Tadi sakit kan? Ini. Tapi yang ini sakit ini. Enggak. Enggak. Oh, enggak. Jadi ini saja ya. Belum. Oh, belum. Nih, aman. Baksonya udah hilang ini. Hilang kan? Nih. Tadi kan harus ingat-ingat kan? Ini lu. Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Masih sudah, sakit ya nih? Sudah kemana-mana ya. Sudah kemana-mana? Sudah berapa orang yang mijit ini? Aduh, sudah ada 20-an. Oh, 20-an. Sakitnya paling sakit sini? Enggak terlalu. Yang ini enggak terlalu malah? Enggak. Fisioterapinya itu yang sakit. Fisioterapi malah? Oh, ini udah fisioterapi juga? 3 kali. Sakit malah? Wah. Diapakan? Ya, di sama. Cuman dia diangkat itu baru ditekan itu. Enggak kuat ya. Oh, diangkat gini terus tekan. Itu. Ini otot mendek enggak ada. Oh, ini enggak ada. Ini tak ada. Lupa tadi. Lupa. Tadi perasaan sakit itu luar biasa. Ini sakit enggak? Enggak terlalu. Ya. Pakaian enggak saya? Enggak. Enggak. Dikira itu magic itu. Iya. Saya magic. Pakai magic. Iya. Makanya udah takut duluan dari rumah. Udah takut duluan? Iya. Tapi sekarang takut enggak? Enggak. Oh, enggak apa-apa. Nah, sekarang ronde kedua. Ronde kedua. Ayo tekurap. Iya. Yeah. Ini bahaya itu nanti. Oke. Okay. Sakit enggak nih? Sakit enggak nih? Mana yang kram? Oh, belum saya sentuh kok kram ini ya? Belum saya apa kram? Wong oh, belum dimulai kok sudah kram duluan iki piye? Tipe kan sih. Kramnya. Masih kram enggak? Masih. Masih kram. Di-strat. 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 Ya. Ah. Butuh bantuan orang berarti. Oh, belum apa-apa kok kram. Udah belum? Udah. Nih, teman-teman semua, nanti saya suruh menceritakan malah suruh nonton YouTube-nya aja. Ini sakit enggak nih? Belum. Pertanyaannya dijawab belum. Cuma saya sentuh ini, lihat ini. Ini loh. Pada gini toh ya. Padahal cuma nyentuh ini loh. Awalnya seperti itu. Jadi biarin. Jalannya itu kan tetap. Biar anik ya. Halo?
Piye? Sakit. Sakit tak ni? Halo, halo. Kamu lu sukanya bersandiwara ya. Eh? Sandiwara ya? Oke, masih. Tonton kayak sebelah kayak merem-merem matian kayak. Ini? Halo. Bohong saya? Eh? Sakitnya enggak bohong. Sakitnya luar biasa. Mas adik sakitnya luar biasa katanya. Kamu gak ikut Proliga? Tarkam aja? Tarkam aja. Ini? Enggak. Eh? Sudah, enggak. Eh, sudah. Eh? Tapi ini sakit ini. Aduh, betul. Eh? Betul? Yuk. Berapa? 9 menit 10. Halo. Oku Timur ke sini ngantri ya? Ngantri. Dokter utamanya kan luar sana. Eh? Kan luar sana. Susah kah aplikasi saya itu? Enggak. Eh? Gampang tau? Gampang. Halo. Duh, kamu halo 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 halo. Oke, tadi ini sakit ya? Halo halo halo. Tapi yang ini sakit. Ini oleh-oleh saya. Supaya kamu ingat saya terus. Ya. Jadi oleh-olehnya ini ya. Nah, itu. Ini udah aman ya? Tadi sakitnya pada saat apa nanti? Pada saat turun, nahan. Nahan sakit ya? Nah, kuda-kuda itu. Coba sekarang, cek. Nah. Enteng. Gimana? Lu katanya sakit kamu bilang tadi? Dikit. Eh? Cuma dikit. Ya, cuma dikit, sudah beda? Sudah beda, jauh. Jauh. Aman tapi ya? Naik tangga aja nangis pak. Nangis? Karena naik tangga itu? Nangis gak? Eh? Enggak. Katanya nangis, tangganya gak setinggi ini? Gak setinggi ini ya. Eh? Sini aja yang masih sakit. Ah, tapi udah beda ya? Udah beda, jauh. Jauh. Wow. Kalau sakit ini kayaknya ada meniskusnya, tapi sudah aman. Nah sekarang kita traksi. Sudah tunggrup. Tunggrup. Nih, balik badan. Eh, relax, 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 relax. Eh, ini toh, bener ini ya. Lepas ya. Oke, balik badan. Oke, okay, sekarang cek lagi. Sini naik tangga katanya sakit. Dikit aja. Udah. Tapi udah oke ya? Udah oke? Gak apa-apa, dikit oleh-oleh. Ya. Oke, okay. Tadi Mas siapa tadi? Kadek. Mas Kadek tadi itu mengalami ada ciri-ciri goyang, tapi ini kayak infonya tidak ada pernah mengalami cedera lutut. Ya kemungkinan memang perluasan ligamen saja, tapi nggak sampai putus karena tidak ada insiden seperti cedera lutut terus nggak bisa jalan itu. Jadi ciri-ciri cedera ligamen itu kalau kena tar di tempat nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan itu ACL. Tapi ini kan nggak pernah mengalami itu kan, jadi ini bukan cedera ACL.
tapi ada goyang. Kemungkinan ini memang perluasan sendi aja. Tapi ini mengalami yang namanya overuse, itu penggunaan yang berlebih karena tarkam tadi kan. Seminggu berapa kali? Full. Enggak, kalau dulu kalau sebelum COVID lumayan. Iya. Gara-gara ini pernah dia main sehari itu 11 set. Oh, ini 11 set. Jadi ini kemampuannya dan cuma 3 set tapi melakukan 11 set. 11 set dari pagi sampai jam 10 malam. Oke, coba ceritakan. Jadi gimana? Wih, perubahannya udah luar biasa ini. Mudah-mudahan sembuh sampai total. Ya, total. Tapi ini mengalami ini ya, kompensasi sebelah kaki kiri, ya, kaki kiri. Ini saya contohkan ini. Mana tadi? Jadi ini kaki kiri ini juga mengalami cedera karena mengalami kompensasi. Ini. Nah, ini tadi ini enggak apa-apa ini. Wah, ini contohkan ini. Ya. Jadi inilah teman-teman semua, kalau cedera dipaksakan, ini kan kamu paksa-paksa kan? Akhirnya kaki ini yang bekerja. Sekarang kaki kiri ini mengalami kompensasi ya, karena ini sakit otomatis bebannya di sini. Nah, ini contoh, lihat ini. Ini semua sakitnya. Ya, tadi sama sakitnya. Ya, ini saya contohkan ini ya. Ini. Nih. Ini. Ya, ini sakit ya. Ya, ini sudah enggak apa-apa. Aduh, sakit apa? Apa? Sakit mana sama ini? Sama? Sama. Tapi lebih sakit ini? Kayaknya sakit ini kayaknya. Cuma ini saya. Dilihat atau dilihat tangan saya. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Oke, okay. Apa lagi tuh? Yeah. Tidur ya Allah. Kalau nggak sakit nggak kesini toh. Sakitnya luar biasa teman-teman semua. Jadi saya sampaikan teman-teman semua di sini, jangan sampai terjadi seperti ini Mas Kadik ini. Jadi Mas Kadik ini adalah cedera yang dipaksa. Awalnya kaki kanan dipaksa main terus kaki kiri. Sekarang akhirnya sudah gak bisa main kan? Gak bisa. Sudah gak bisa. Tapi gak bisa main lagi. Tarkam sudah gak bisa. Tarkam enggak. Nah, sudah. Ya, tarkam sudah gak bisa. Minum doping, Pak. Minum doping. Ya ini. Jangan sampai cedera ini untuk bisa menghancurkan semuanya, bisa menghancurkan hobi. Nah, supaya hobinya ini bisa tersalurkan, bisa menikmati, ya penanganan cedera harus tepat dan cepat. Itu jangan dipaksa-paksa. Jadi hentikan dulu, benerkan dulu. Ini ada baksonya. Iya, karena kakinya kamu udah mengecil. Kaki kanan, kaki kirimu udah mengecil. Ingat-ingat sakitnya ya. Ingat-ingat sakitnya. Oh. Kamu kesini sendiri? Sendiri ke sini? Sendiri. Hebat kamu. Berapa hari? Dari tanggal 7. Tanggal 7. Jadi satu hari satu malam. Iya. Baru tadi pagi jam 3 sampai. Terus ke sini? Enggak, tidur di mana? Di tempat kawan. Hah? Di tempat kawan. Oh, kawan, ada kawan di sini. Oh, ada kawan. Sakit ini? Duh, katanya sakit kamu. Halo. Duduk. Tadi kan kamu enggak nahan ini. Takon ingat-ingat ini ya. Sakit enggak nih? Ini sakit enggak nih? Halo. Dikit. Pusing. Pusing enggak? Basah udah bajunya. Pusing enggak? Ya, ini ya. Ini sudah enggak apa-apa. Jadi itu tadi itu mengalami namanya spasme luar biasa. Berarti epiknya narik di sini juga ya, Pak? Iya. Sampai di sini.
Ini sudah apa-apa. Ini sakit enggak? Enggak. Sisanya aja. Kalau ini? Oh. Aman. Aman. Hah? Aman. Aman ya. Sakit? Sakit. Banget enggak? Enggak. Sudah beda. Masih bisa ditahan. Ya, jadi saya sampaikan pada teman-teman semua, juga hati-hati pijet, ini sudah 20 kali pijet ya. Terapi berapa kali? 3 kali. Terapi 3 kali pijet 20 kali. Ya. Yang paling enak sini ya. Enak sakitnya. Sakit. Tapi perubahannya banyak. Oh, perubahannya banyak. Betul loh ya. Betul. Ini netizen nanti banyak yang nanti tanya itu benar atau salah kan gitu. Itu geli aja kan gitu kan? Ya, sakit. Hasil. Ya, sakit. Tapi hasilnya? Hasilnya? Wow, hasilnya maksimal ini. Maksimal gimana? Sakit. Nah, ini sudah. Sakit enggak nih? Dikit. Nah, ini sudah enggak apa-apa. Ya, ini cukup ya. Jadi, khusus bagi yang atlet ya, hati-hati dengan cedera, jangan dipaksa, betulkan dulu secara sempurna. Ya, diagnosisnya tepat, penanganan tepat, sembuhnya akan cepat. Diagnosisnya salah, penanganan salah akan bertambah parah. Itu ingat-ingat itu. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat.